sini. Baik, assalamualaikum dan what's up geng, what's up internet. Oh, jam ah. Baik, hari ini saya ada ride and camp bersama dengan teman-teman kaki camping Borneo. Tapi sebelum itu saya mau top up dulu minyak, petrol. Lepas dari Petronas ni, saya mau pergi JNT lagi ambil barang. Sebenarnya tadi jam 11 lebih saya punya barang tu sudah sampai dalam sistem. Tapi bila pergi situ tadi, dia bilang tunggu WhatsApp dulu barulah boleh ambil. Jadi terpaksalah tunggu WhatsApp. Tadi sudah dapat WhatsApp. Itulah. Lepas ni dari Petronas ni baru pergi JNT lah. Sambil barang JNT baru pergi camping. Oh ya, kami hari ini camping di area Kundasang. Dan lepas sambil dari barang JNT nanti saya akan ikut jalan Sungai Damit lah. Harap-harap jembatan Sungai Damit ni masih lagi dibuka lah. Sebab ada info hari itu macam mau kena tutup balik, kena robol lepas tu kena bikin balik dua kali. Okay, pokok nanti kita sambung. Okay, pergi JNT dulu untuk ambil barang, lepas tu sambung ride and camp. Jom. Oke, okay, masih boleh limpas. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sudah pukul 2:29 menit petang. Anggaran mungkin akan sampai ke destinasi pukul jam 5 lah, begitulah. Kita bawa steady ya. Ride steady. And then mungkin akan singgah makan sekejap lah di area Bongol, Kampung Bongol di Mosca Cafe ataupun di Kundasang. Dan kita mengharapkan agar cuaca baik-baik saja sampai di destinasi nanti. Okey, jom. Kita jalan, kita ride santai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa saya akan terus pergi Kundasang lah. Saya singgah sini lagi. Terus pergi Kundasang lah nih. Sebab dari sana nanti hujan di area Kundasang. Jadi syukur-syukurnya kalau saya sudah sampai di Kundasang, bolehlah relax-relax dulu sementara menunggu kawan-kawan yang lain. Oke, okay. Nanti kita sambung. Yuk. Betul. Pekan Nabalu. Sekarang sudah pukul 3:19 menit. Bekabus. Sekarang sudah pukul 3:31 menit petang. Oi, sejuk. Baik, sebelum pergi Kundasang ataupun Mesilau, saya akan singgah dulu di Speedmart ini nih, di siring jalan nih. Mau beli apa yang patut? Beli jajan kah? Apa-apalah. Nah, itu dia Speedmart. Sekarang sudah pukul 3:38 menit petang. Kereta banyak hari ini. Kereta pun banyak. Lepas tu pakaian pun ada mau basah-basah sikit lah. Oh, Akbar.
6. Oke, papa nanti kita sambung. Jom. Baik, sekarang sudah pukul 4.31 menit petang. Jadi saya akan meneruskan perjalanan untuk ke destinasi camping. Dan dalam masa yang sama saya buat rekaman live di YouTube. Sorry kalau Anda berapa dengar suara, sebab saya tidak pakai adapter mic. Ini dia suasana Gunung Kinabalu. Nanti apa-apa nanti video boleh tengok di rekaman YouTube lah. Dan insya Allah mungkin video YouTube akan saya upload besok. Malam ni mungkin beli sudah edit nih. Time dalam kemah nanti. Sakat nih yang pergi camping nih saya, Bro Motocamp dan Abang Ali. Ada seorang Ijam. Ijam pun pergi juga. Dan ada beberapa rakan yang ongoing sekarang, tapi belum confirm lah sama ada orang sudah dalam perjalanan atau tidak. Tapi sakatnya yang confirm ada 4 orang lah yang confirm sekarang. Dan sakatnya yang sudah sampai Bro Motocamp ataupun Glenn sudah sampai di tapak. Baru sampai Bataras. Nah, kita sekarang sudah berada di area Mesilau. Oke, sekarang sudah pukul 4.41 menit petang. Cuaca yang macam mana kita lihat sekarang memang agak sejuk. Masih lagi saya tengah buat live untuk YouTube. Saya rasa di sini lah tempat dia. Tempat dorong kaki camping Borneo camping nanti. Sini. Itu dia Bro Motocamp. Oke, sampai suami bersama dengan Bro Motocamp. Apa nanti kita sambung. Jom.